Assalamualaikum, selamat datang kepada Tabilog. Terima kasih kepada yang masih menonton aku punya channel. So, hari ni aku nak unboxing lagi. Apa benda aku nak unboxing? Sekejap aku nak... Wah, gelap lah pula. Aku nak unboxing satu barang yang aku beli. Pre-order lebih kurang dalam 10 hari. Tapi aku rasa tak sampai 10 hari pun sampai. Alhamdulillah. Hampa ingat aku ada dulu... ini crawler kit. Hampa ingat dulu aku ada RGT EX86110. Aku dah jual yang tu. So, aku dah jual yang RTR tu. Aku beli kit ni. Sebab apa aku beli kit? Sebab aku nak... buat sendiri. Okay, kita nak kumpul-kumpul barang buat sendiri ya. So, tanpa melengahkan masa, kita unboxing sahaja. So, aku beli ni dekat Facebook, dekat Mr. Press. Aku minta dia lah tolong beli kat aku. Aku dah tengok dekat Shopee, tapi harga sama. Lepas tu tak berani. Memanglah Shopee boleh apa, money back guarantee kan. Tapi yang ni lah, orang dah ramai beli dengan dia barang. Thank you kepada Press. Kita duduk dalam grup Siput Park Trophy kalau tak silap aku. So aku beli kit apa. Ini dia Element Enduro 110 Scale Rock Crawler Builder Kit 2. So ini dia kotak dia. Dan dah lah kit ni mungkin dia, kita tengok lah. Aku tak pasang. Aku just nak buka kotak saja, tunjuk barang apa ada kat dalam. Factory seal lah. Memang seal, belum dibuka. Bismillah. Payahlah gunting ni, kecil. Dah lah. Mahai barang banyaknya. Okay, banyak. Body mount kalau tak silap aku lah kan. Body mount satu. Dia punya apa, macam link kita nak pegang dia punya gearbox apa semua tu. Weh, besi weh. Besi. Gearbox. Ni apa? Absorber. 4 biji dekat sini. Minyak absorber kot, shock fill dengan apa ni, assembly grease, grease untuk gearbox. Dia pergi juga. Gearbox belakang. Mampus aku nak pasang. Jangan pening. Gearbox belakang. Oh, tu gearbox ni depan ke belakang? Oh, ni depan. Ni belakang. Bearing. Build the kit. So hang kena buat sendiri semua. Yang ni aku tak pasti apa dia. Banyak juga lah. Dia punya plastik nombor 8. Yang ni plastik nombor 3. Battery 3.
ada panjang dan ada pendek. So hang boleh pilih lah yang mana satu hang nak buat. Battery tray dekat sini. Dan plastik nombor 2. Yang ada dia punya chassis dia lah. Barang banyak dalam ni. Plastik nombor 2. Dan yang nombor 1 dekat sini adalah chassis dia sendiri. Kalau tak silap aku, wheelbase dia 313 ke, tapi saiz 110 lah. So hang boleh, hang boleh ejar. Dan last sekali, nombor 12 ni buku dah dah. Instruction kita nak pasang macam mana. Weh, macam pening ni nak pasang. Mampu weh. So dekat kotak ni dia ada macam apa? Macam garas. Garas. Sempoi. So ini builder kit ni aku akan masukkan dengan satu body yang aku tengah buat lah ni. Body tu sekarang ada dekat rumah member aku. Aku tengah aku bagi dekat dia untuk cat. Tapi aku nak tengok dia punya apa? Buku dia. Aku nak masuk body tu dekat dekat chassis ni lah, insyaAllah. Jika ada rezeki, mungkin lepas ni aku akan ada satu lagi crawler. Yang ni lah aku nak buat. Kedepan ni kita tak tahulah macam mana. Tahu dia buku dia mampu. Dia nak fikir nak buat. Aduh, Jim. So aku rasa takat tu saja video aku kali ni. Aku just nak unboxing, tunjuk apa yang ada dalam elemen enduro ni dan builder elemen enduro builder kit. So untuk harga dia, kalau sekali post mungkin lebih sikit. Kalau tidak sekali post, untuk harga builder kit ni sahaja RM1,110, RM1,150. Quite nice. Harga okey, tapi aku nak cakap untuk builder kit elemen terbaik lah. So ramai yang komen elemen enduro okey. So aku rasa kita try lah tengok. Kalau aku rasa macam aku nak jual benda ni, nanti aku siap kereta, aku jual kat hangpa. So hangpa jangan lupa tarikh untuk giveaway last hari Jumaat 11:59 minit malam. So sekarang ni pukul 11 malam hari Jumaat aku shoot. So video ni akan keluar hari Sabtu lah. So untuk apa? Untuk kita umum pemenang, aku akan bagi tahu melalui video insya-Allah. Jika aku rasa aku nak buat video, aku rasa aku akan buat video kot untuk pick pemenang tu kan. So alhamdulillah video aku mendapat view lebih kurang 289 view takat hari Jumaat ni, lagi 59 minit tamat. Dan 115 komen. Alhamdulillah. Dan aku akan umum pemenang pada hari Ahad. Hampa tunggu je video keluar. Hari Ahad aku akan buat lah. Akan keluar video siapa yang menang giveaway MN99S. So siapa yang menang giveaway MN99S, hampa contact aku dekat Instagram boleh, dekat aku punya Facebook page pun boleh. Hampa message je dekat situ, nanti aku akan minta bukti-bukti dia lah. Hampa subscribe aku punya channel ke, hampa tunjuk hampa punya komen dekat aku punya channel. So kita jumpa lagi di video akan datang, insyaAllah. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan jangan lupa share. Bye bye. Assalamualaikum.